Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di LNS Channel. Hari ini kita akan menginap di Novotel Pekanbaru. Ini kita akan masuk ke kamar. Kita akan melihat kondisi kamarnya seperti apa. Masuk ke kamar hotel di Novotel Pekanbaru nih. Kita nyalain dulu lampunya. Oke, kita akan coba lihat kondisi kamar di hotel Novotel ini. Ini kamar tipenya superior ya. Ini terlihat dalaman dari kamar hotelnya. Luas. Ini kamar tidur. Tersedia juga tempat duduk ya, sofa. Ada lampu baca. Ada TV yang lumayan besar nih. Oh. Nih, perlengkapan untuk kita ngopi-ngopi. Dia juga kotak aman, ada refrigerator juga. Nih kita lihat kamar mandi. Ini kamar mandi, wastafel nih. Kita memiliki ada hair dryer, ada tisu, ada handuk. Oh, ini tembus. Kamar tidur. Terus ini kita lihat apa nih? Oh, ini toilet. Ternyata sendiri ada pintunya. Sangat bagus, sangat enak, sangat puas. Ini kita akan lihat pemandangan di luar dari kamarnya. Kita bisa lihat suasana kota Pekanbaru dari hotel Novotel di lantai 8. Oke, buat teman-teman yang sedang berkunjung di Kota Palembang, Kota Pekanbaru, bisa nih menginap di sini nih. Kamar mandinya tembus kaca. Bisa menginap di hotel Novotel Pekanbaru, sangat recommended. Oke, sampai di sini dulu review kita di hotel Novotel ini. Bagi teman-teman yang butuh informasi, butuh rekomendasi yang akan menginap di hotel, silakan langsung datang ke tempat ini, Hotel Novotel di Pekanbaru. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.